Halo guys, welcome back to my channel Bella April. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian semua cara mengedit foto di aplikasi VSCO. So, sebelum video ini berlanjut, make sure buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu channel aku di bawah, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga like video ini dan komen. Share juga ke sosial media kalian kalau misalkan video ini bermanfaat menurut kalian, oke? Iya. Jadi teman-teman, sebelumnya aku pernah buatkan cara mengedit foto di aplikasi Lightroom. Jadi buat kalian yang belum tonton video aku tersebut, kalian bisa lihat di sini. Nah, di situ udah aku jelasin secara detail cara mengedit foto di aplikasi Lightroom, teman-teman. Jadi di video aku yang sekarang ini aku pengen kasih tahu ke kalian gimana sih cara mengedit foto di aplikasi VSCO. Apakah hasilnya itu sama seperti cara mengedit foto di aplikasi Lightroom? So, buat kalian semuanya jangan skip video ini, tonton terus sampai habis.
itu dia barusan cara-cara yang udah aku kasih tahu ke kalian. Gimana teman-teman? Kalian tinggal langsung catat aja kontrasnya berapa, karena udah aku cantumin sedetail-detailnya di video aku kali ini. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian lebih bagus hasil editannya di Lightroom apa di Fisco? Nah, ini adalah hasil foto yang udah aku edit di aplikasi Lightroom, dan ini adalah foto yang udah aku edit di aplikasi Fisco. Menurut kalian hasilnya bagusan yang mana? Kalian bisa komen di kolom komentar, oke? Iya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Baca. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi aku ingetin, buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu di bawah, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga like video ini dan komen, share ke sosial media kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, see you on my next video.